ada lembaga pendidikan dan pengkaderan. Jadi perlu di garis bawahi pendidikan dan pengkaderan. Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama bahwa apa yang disebut mereka sebagai pesantren itu bukan pesantren karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pesantren. Nah, mereka memiliki 25 pondok pesantren sementara ya. Tetapi apabila dihitung unitnya, karena ada tingkatannya, itu terdiri dari 31. Ini baru sementara, kami akan berkembang terus mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi. Kemudian dari lembaga pendidikan ini dipimpin atau di kurikulumnya diatur oleh murabi masing-masing pimpinan pondok pesantren dan menteri pendidikan. Oleh yang dikatakan setelah kami periksa menyatakan bahwa saya setara dengan menteri pendidikan. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila. Undang-undang dasar 45. Medcom.id, a part of Media Group Network.